Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kami Kasih Hati As Family. Dapat mangsa tikus. Tuh masih hidup tikusnya. Anak tikus itu mah bukan tikus. Lumayan gede ukuran tikusnya 2 on. Yuhu. Nih tikusnya. Yuhu. Buat mainan ini sih nggak boleh masuk rumah. Dah, no. Lumayan gede nih. 2 on lebih. Tuh. Tuh tikusnya. Ini tikus remaja. Bukan indukan itu mah, kalau induknya enggak berani kucingnya. Berannya ya ukuran segitu. Ada di pojokan tuh. Ini meong Malkis namanya. Malkis Sabun. Boleh masuk kamu. Ya, tutup lagi, enggak boleh masuk. Ini udah lumayan gede meongnya. Udah mulai birahi. Ini buat kucing sih rezeki. Rezeki buat kucing. Cuma kalau buat tikusnya musibah. Rezeki bagi kucing, musibah buat tikus ini. Tikusnya dapat musibah, kucingnya dapat rezeki, ya begitulah. Kejamnya dunia ini. Satu dapat rezeki, satunya dapat musibah.
Ya, di mana ada yang dapat rezeki, ada yang dapat musibah. Masih anak itu tikusnya, remaja. Tuh meongnya, meong Malkis, Malkis Sabun. Ini kalau kita piara pembasmi hama biologi ya, basmi tikus secara biologi ya pakai kucing. Jadi yang dimakan itu anak-anaknya, tinggal indukannya. Indukannya lama-lama tua. Kalau indukannya nggak mau nangkep kucingnya, dimakan kecil-kecil. Halo Pus, Pus. Ini Pusnya jantan ya, ini kelamin. Malkis, namanya meong Malkis. Lumayan gede guys, ini jari saya, dua jari, panjang satu jengkal ya, sama ekor, sama ekornya kurang lebih 15 cm. Tikusnya doang sekitar 8 cm.
kabur. Udah siap nangkep ya paman kucing. Oke ya, cukup sampai sekian buat yang nonton sampai selesai. Yang sudah nonton, sudah subscribe, saya doakan kembali semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.